Salam budi luhur, selamat bertemu kembali pada bagian 4 perkuliahan kewirausahaan. Pada bagian ini kita mengambil judul pentingnya perencanaan dalam kewirausahaan. Seperti pada fungsi manajemen secara umum, bahwa seorang pengusaha itu adalah pasti seorang manajer. Sehingga kita akan melihat bahwa di dalam fungsi manajemen itu sendiri, ya, sesuai pendapat para ahli, tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Bahkan semua pendapat mengatakan bahwa langkah pertama dari sebuah usaha itu adalah perencanaan. Sehingga judul perkuliahan kita kali ini adalah pentingnya perencanaan. Perencanaan itu dalam sebuah usaha adalah suatu yang sangat penting. Kenapa? Karena bisnis itu atau usaha itu mengandung banyak ketidakpastian. Salah satu fungsi perencanaan nanti kalau kita lihat adalah untuk mengurangi atau untuk mengeliminasi segala hal yang kurang pasti itu, kemudian menjadi sedikit. Syukur-syukur bisa menjadi pasti, tetapi itu tidak mungkin. Ya. Nah, sehingga perencanaan merupakan instrumen yang penting untuk memulai sebuah kegiatan kewirausahaan. Berbagai kaidah untuk menyusun rencana itu juga perlu diperhatikan, berkaitan dengan mengurangi kegagalan. Kaidah perencanaan ini memuat berbagai syarat yang harus dimiliki oleh perencanaan bisnis untuk menjamin suatu usaha menjadi berhasil. Nah, sebagai fungsi alat pemasaran, di sana perencanaan itu sesuatu yang belum dilakukan tetapi hasilnya sudah bisa dinikmati. Dengan perencanaan yang baik, sebenarnya kita juga sudah mulai mempunyai modal untuk melakukan pemasaran. Ya. Kenapa? Karena dengan rencana yang baik kita sudah bisa memberikan informasi. Atau bahkan iklan, barangnya belum jadi tapi iklannya sudah bisa dibuat misalnya. Tentu dengan kepastian, ya, supaya nanti jangan sudah beriklan tetapi nanti ternyata tidak sesuai. Sebagai sebuah paket, satu kesatuan, jadi rencana itu juga memuat narasi yang melatar belakangi tujuan dan seterusnya. Jadi sampai akhir, ya. Sebagai sebuah media penjelasan bagi audien, ya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi siapa saja, ya, banyak customer, ya, pimpinan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, gitu ya. Kemudian sebagai sebuah pernyataan tujuan. Jadi dengan rencana itu tadi orang sudah tahu, oh ini nanti jadinya apa, oh ini nanti arahnya kemana, oh ini nanti seberapa dan seterusnya, kapan selesainya. Dan rencana itu juga harus memenuhi unsur fleksibilitas. Kenapa? Karena memang tidak mungkin tidak terjadi perubahan di lingkungan bisnis. Sehingga jika terjadi perubahan di lingkungan bisnis, maka dengan rencana yang baik kita bisa mengantisipasi dengan baik. Ini fleksibilitas itu maksudnya seperti itu. Kemudian berapa hal penting yang harus diperhatikan, ya, sebagai penentu perencana bisnis. Pertama adalah hakikat perencanaannya juga harus diperhatikan. Perencanaan itu adalah langkah, ya, formal yang harus dibuat sebelum sebuah usaha dimulai. Nah, maka perencanaan juga harus detail, ya. Perencanaan yang sesuai harapan investor, ya, pemegang saham, pemodal. Perencanaan yang juga menarik bagi pasar, ya. Jadi menarik bagi pasar nanti supaya customernya, ya, supaya rencananya ini banyak mendapat dukungan, ya. Dan kemudian perencanaan itu juga harus mengandung unsur-unsur manajemen, ya. Jadi harus dibuat oleh orang yang mempunyai kemampuan manajemen, kemudian dengan sumber daya yang cukup. Dan perencanaan tentu harus strategis, bisa menjawab
kebutuhan-kebutuhan mas jangka pendek, jangka menengah, dan tentu jangka panjang. Berapa kunci, beberapa kunci penting dalam perencanaan bisnis adalah orang, ya, harus memiliki motif dan energi yang tinggi ini orangnya ini. Peluang, memuat keunggulan kompetitif yang akan dihasilkan oleh usaha yang direncanakan. Kompetisi, mengidentifikasi kelemahan, persaingan, dan seterusnya. Jadi dalam membuat rencana bisnis itu sudah dihitung-hitung, kira-kira kita bisa menang, kira-kira kita bisa draw, kira-kira kita bisa menang berapa, kalah berapa. Ya, karena di luar sudah banyak sekali siapa kompetitor, pesaing-pesaing yang mungkin sudah jauh lebih duluan, lebih siap, lebih berpengalaman. Ya. Dan di dalam rencana juga harus dihitung risiko. Kemudian menjual rencana itu penting, ditawarkan, dikabarkan perencanaan itu kemudian untuk mendapatkan apa? Mendapatkan feedback, ya. Apalagi investor yang nanti akan kita ajak untuk mendanai atau untuk memodali usaha tadi, maka itu juga harus diberikan pengertian tentang rencana dengan sebaik-baiknya. Kalau rencananya tidak baik, ya nanti tidak akan ada investornya. Ya, sumber daya non finansial ini juga penting. Ya, apa misalnya ya dukungan-dukungan nih seperti jejaring, ya, tim dalam top manajemen, dewan penasehat, advisory, rekan kerja dan siapa saja pihak-pihak yang secara non finansial bisa membantu rencana bisnis kita. Itu cara menyusun rencana. Jadi kalau ada orang yang bisa dimintai nasihat misalnya, ada orang yang bisa dimintai informasi tertentu misalnya, ya, secara psikologi, secara ekonomi, gitu, secara politik, ya, secara lingkungan dan seterusnya, ini pihak-pihak non finansial tetapi sangat membantu, sangat menentukan keberhasilan rencana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan komponen utama yang akan membentuk struktur perencanaan perwirausahaan, yaitu apa yang akan dilakukan, apa peluangnya yang diraih, seberapa besar, ini berarti kan targetnya berapa, bagaimana keuntungan akan diperoleh, cara mendapatkan keuntungan, bagaimana situasi kompetisi yang mungkin terjadi, siapa saja kompetitornya, ada berapa, di mana, berapa kekuatannya, kita harus punya kekuatan apa untuk bisa berkompetisi, apa yang menjadi kunci keberhasilan, apa rencana dapat dilaksanakan, apakah rencana kita visible gitu, bagaimana penggunaan investasi, jadi kita punya modal apa, berapa, bagaimana cara menggunakannya, kalau kurang bagaimana, kegiatan apa sih yang dilakukan untuk berwirausaha untuk mencapai kegiatan tadi. Nah, itu sekilas tentang pentingnya perencanaan bisnis dan beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam membuat rencananya. Nah, untuk itu semoga bermanfaat untuk pertemuan kita yang keempat, dan selanjutnya apabila ada kekurangan nanti bisa dilengkapi dengan membaca slide-nya. Terima kasih akhirnya, dan saya tutup sampai di sini. Terakhir, tentu salam budi luhur.
Thank you.